Yo guys, kembali lagi bersama saya Owl di Star Axelo TV. Kali ini kita akan bermain game. Bukan main game sih. Kali ini saya akan membahas tutorial Injustice God Among Us. Dan kalau kita membahas tentang tutorial, musiknya harus seperti ini, oke? Dan video ini berdasarkan permintaan dari ML Marshall ya. Oh, kebalik. Rupanya Marcel ML. Oke, baiklah, saya akan membahas glitch tentang game Injustice God Among Us. Dan saya hanya mengetahui dua glitch dari game ini. Baik, saya akan login ke game terlebih dahulu. Oke guys, saya sudah masuk ke dalam gamenya. Jadi pertama-tama kita main coba dulu di sini ya. Nah, ini dia. Kita coba main di babak bonus yang pertama. Kemudian ya, menggunakan line up seperti ini juga tidak apa-apa. Baik, kita coba saja bertarung terlebih dahulu. Kemudian tunggu sebentar. Nah, lihat di sini kita akan bertarung melawan ya, inilah kumpulan orang lemah. Asik. Bukan kumpulan orang lemah, karakter saya yang terlalu kuat. Nah, kita kalahkan saja mereka bertiga langsung. Oke, terakhir. Nah, terakhir dan kita menang. Kemudian saat kita sudah menang dari game ini, masih loading guys. Oh, sekarang lagi ada event. Nah, kalian lihat itu ya, energi saya berkurang 2 dan ini akan terus-terus berkurang. Bagaimana caranya agar energi dapat terkumpul kembali dengan cepat? Ya, kalian ke dead end time itu ada di setting, kemudian kalian setting jam kalian itu terserah sih, biasanya kalau energi habis semuanya. Nah, seperti ini jadinya. Biasanya kalau energi habis semuanya, kalian hanya perlu menambahkan 2 jam ke depan. Tapi jika energi tidak habis secara keseluruhan, misalnya hanya berapa setengah dari energi kalian yang habis, mungkin kalian hanya perlu menambahkan 1 jam ke depan, maka energi kalian akan full kembali. Oke, selanjutnya kita bahas tentang glitch di Survivor ya guys. Akan saya tunjukkan terlebih dahulu kepada kalian. Jadi misalnya di sini saya akan menunjukkan karakter-karakter lemah saya saja ya. Sombong gitulah ini. Oke, naik 3 karakter saya yang pertama. Kemudian kita main di Survivor. Oke, nah ini kita coba. Nah ini jamnya saya rubah terlebih dahulu ya. Bukan jam sih, tanggal guys. Kalian tanggalnya kalian mundurkan saja gitu. Seperti saya jadi 20 Desember. Kemudian, nah kalau sekalian sudah seperti itu, baru kalian coba fight di game ini. Dan kita roll dadunya. Bukan dadu, ini apa ini? Spinner ya. Dan apa yang saya dapat? Oke, saya dapat kristal ungu. Oke. Dan setelah ini kita langsung fight. Tunggu sebentar, saya skip aja ya guys. Nah, di sini saya fight dan akan saya tunjukkan saat saya sudah kalah. Oke. Sudah guys. Nah, sudah kan? Nah, jadi saya sudah kalah di dalam pertarungan ini. Lalu nanti kita akan keluar dan mengambil cash out-nya ya. Nah, ini dia. Dapat 2 poin dong. Dan Superman saya naik level ya. Nah, ini kita cash out aja. Nggak usah editing. Cash out. Nah, kemudian nah itu ada rolling turret. Oke, kita pilih. Ya ampun, saya lagi sial guys. Saya dapat apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ini kalian lihat survivornya, jadi tunggu 1 hari lagi kalau kita mau main. Gimana cara glitchnya? Sama seperti tadi. Kalian hanya ubah jamnya ke 1 hari ke depan atau seperti saya. Saya hanya kembalikan waktu ke semula dan lihat, kita bisa main survivor lagi. Nah, gitu guys caranya. Mudah kan? Dan saya hanya mengetahui 2 glitch di game ini. Dan saya juga akan membagikan cheat Injustice God Among Us. Nah, ini caranya ya. Tapi sebelum saya mengajari cheat kepada kalian, saya bilang terlebih dahulu untuk membackup data game kalian, seperti misalnya menyimpan dalam cloud Warner Bros. Atau kalian juga bisa main menggunakan cheatnya di dalam Nux dan BlueStacks seperti saya. Saya memainkan Injustice God Among Us di BlueStacks dan yang satunya lagi di handphone saya. Yang di handphone saya tidak saya cheat, tapi yang di BlueStacks saya cheat. Oke, caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu mendownload Lucky Voucher dan ini kalian lihat ya. Saya
punya game Batman dan Injustice 2. Nanti saya bikin konten tentang game tersebut. Ya, kita kembali lagi ke Injustice ya, oke? Langkah pertama adalah kalian harus menggunakan laki pacar dan ikuti cara saya secara perlahan ya. Jangan melakukan cheat terlebih dahulu sebelum video saya selesai, karena takutnya kalian tidak melakukan sesuai protokol yang saya minta. Gak guys, bercanda. Pokoknya ikutin aja apa yang saya perintahkan ya. Nah ini tuh, lihat jari saya apa yang saya pencet. Kemudian okay, ada warning, itu biarkan saja ya. Lalu kita tunggu terlebih dahulu. Nah loh, laki pacaran minta di update. No dulu ya guys. Kalian bisa mencet no aja, nggak usah di update gitu. Kalian juga paling pakai laki pacar, nggak bisa terus-terusan, cuman game-game tertentu aja guys. Dan kebetulan game WB itu bisa kena laki pacar, jadi ya menguntungkan juga untuk kita. Nah setelah menemukan seperti ini, nah kalian lihat ya, N1, N2 dan N5 sukses, N3 dan N4 pasti fail. Setelah seperti ini sebenarnya kalian sudah berhasil. Kemudian yang perlu kalian lakukan adalah tekan go to file, kemudian uninstall dan install. Jadi kita akan memulai game ini kembali dari awal. Tapi tenang guys, karena masih ada clone di Warner Bros untuk Injustice, jadi kita bisa menyimpan backup dari game kita terlebih dahulu. Jadi saya sarankan kalian harus, sebelum melakukan cheat, kalian harus menyimpan data kalian terlebih dahulu di clone ya. Nah, kita mendownload ulang game ini sampai 2GB terlebih dahulu. Jadi saya skip saja saat sudah ingin selesai guys. Okay? Ini bisa kalian lihat ya, ada tulisan file to sign in dari Google Play. Gak apa-apa, itu artinya kita berhasil. Justru kalau kita bisa terhubung ke dalam Google Play, artinya kita gagal dan harus ulang lagi guys. Dan ini dia hasilnya. Tara. 0000000. Kita kembali lagi ke awal. Enggak apa-apa. Sebenarnya enggak kembali ke awal. Saya akan menunjukkan cheat-nya terlebih dahulu ya, guys. Nah, di sini kalian ke store saya. Nah, ini ada booster pack. Kalian beli aja apapun yang kalian mau, beli aja. Biasanya kan di sini tulisannya pakai rupiah. Sekarang gambarnya cuma dolar. Berarti artinya cheat kita berhasil. Nah, kayak contoh ya, beli ini nih, satu nih. Terus auto repeat pun cash, nah terus di okein dan nggak perlu keluar di gitu. Kemudian kalau kalian masih merasa kekurangan karakter, beli aja sebelahnya, terus auto repeat, terus pencet yes lagi dan dapat 3 karakter. Dapat 3 lagi. Dapat 4 lagi. Wow, banyak sekali misalnya. Terus kalau kalian ngerasa belum cukup lagi, kalian beli lagi sebelahnya, terus iya pencet auto repeat, atau sebenarnya nggak usah sih, nggak apa-apa guys, cuma pencet yes aja. Nah deh, masuk dapat 3, dapat 3 lagi, dan dapat 4 ini ya, itu caranya guys. Gampang kan? Jadi ya kalau menurut saya sih, kalau kalian mau ngejar glitch ya nggak usah lah, orang bisa orang kita bisa ngecheat, ngapain kita ngejar glitch ya. Terus kalau kalian merasa kekurangan uang, kalian tinggal beli aja di sini tuh frame dan uang kalian 1.500.000. Mantap. Dan ini juga berlaku dengan yang sebelahnya itu ya, saya nggak tahu apa namanya itu, NHT metal ya guys ya, yang itu. Dan yang satunya lagi apa tuh, yang bulat ini kita tidak bisa mengecitnya, jadi nggak, kalian harus tetap kejar login hariannya ya. Oke, nggak apa-apa, cukup lah, itu juga kita cuma dapat joker kan. Nah ini kalau kalian mau backup data kalian, kalian tinggal login di WB clone-nya ya. Saya masukkan dulu email saya sebentar guys. Nah sudah selesai, dan tuh ada dua pilihan, saya mau pakai yang sekarang atau yang lama.
yang lama saya punya 443 karakter. Kita pilih yang lama aja dan taraaa, data kita kembali lagi seperti awal. Nah gitu guys. Oke, gampang ya. Ya baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa di next video. Dadah semuanya.